Yang udah siap tah? Itu lo tehnya minuman. Udah yang, makasih ya udah dibuatin teh. Kamu sendiri udah siap yang? Udah yang. Ayo yang nang perangkat, keburu antri ntar. Oh iya yang, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomong apa? Yang, setelah pernikahan ini, aku harap kamu bisa berubah lebih baik. Entah perbuatan ataupun ucapan ya. Iya sayang, bimbing aku ya supaya lebih baik daripada hari yang kemarin. Makasih ya istriku. Yaudah yuk berangkat. Yuk. Alek manis, di mana kamu Alek manis? Oh Alek manis, sambutlah bulan dengan senyumanmu. Enak, Alek manis. Enak. Bulan, kamu gadis kecil yang bertumbuh besar, yang selalu mewarnai kampung. Kampung? Kampungnya Mama Lela. Oh Bulan, wajahmu cantik, elok dan menawan. Tingkahmu lucu, unik, kadang kumat-kumatan. Lan Bulan, cecak tiran kelurahan Lan. Oh Alek manis, yang sungguh manis seperti gula. Bolehkah Bulan bertanya, siapa namamu? Akan kuukir di samping sumur. Lan, tenang dikon Lan. Cacak lek, akhirnya ganti ae. Mesti ganggu imajinasiku. Alek manis sopo ha? Alek manis sopo? Apa sih cak? Samanku pingin tahu ae. Ojo metu wek yo Lan. Ayo mule, jogon omahe cacak kati metu. Ustala cak kunci nae lawange. Pulang ke tine ngomai Mama Lela. Aduh, gak usah nang Mama Lela. Dek kono nok nanas. Nanas? Sopo iku nanas, Cak? Ponakane Mama Lela iku jenenge Nanas, Lan. Oh, Alek manis iku bernama Nanas. Ihir. Aku sudah tahu nama kamu Alek manis. Lan. Alek manis. Ojok penjenjengan, Kun. Ojok penjenjengan. Mulai, Lan, mulai. Momo, Cak. Pulang kate dolene ngomai Mama Lela. Dikandani kok tambeng sih, Lan. Engkau konek ketemu Anas semaput mana kumat kon? Gak popo cak, gue serasi kue Bulan nek semaput. Aduh, ojo metu Lan, mulai Lan, mulai. Ayo mulai kok. Mau cak, mulai Dewi kono lo. Tak sempat sendal lo kon Lan. Aku ini pengin dolen. Ojo dikon menengok mato. Siji, loro. Mama Lela. Apa? Iki lho mbak Lela kok njogo omah tambah kate dolen rene cok e ngotot kono. Ya jarno ta wong arek kate dolen rene ae kok ya diamuk. Kulo cok gak popo ben Mama Lela. Awas jo sampe Bulan kumat delok nanas-nanas iku aku gak kate melok-melok. Ojo sampe bingung sampean. Oh iya sih. Iya aku lali saplengan. Lek ketemu Anas arek iki kumat blaen laan. Mangkane iku tak kon mule nang ndek omah ae. Cara elek manis. Nas, jangan keluar Nas. Ayo, Lan, mulai. Bulan, ojo cepetan Mama Lela, Bulan. Ayo, mulai. Bulan, Mama Lela katenan pasang, Bulan. Mulai. Ya apa sih, kayak bisa numplek tadi sih, Cik. Ayo, mulai. Mulai kan Bulan? Mulai Bulan? Kok iso nih lo aku sampai, duh boyok keluar. Aduh, anjani RT gak waras. Aduh, masuk pecat deh tinggi. Aduh, gara-gara RT. Ayo balik, Ayo ketemu Alek manis. Ayo ketemu Alek manis. Lan, menang. Cacak jahat. Oh ya wis. Cacak mulai nang desa yo. Awas kon golek cacak mana kon. Ojo mulai nang desa, Cak. Mulai nang desa. Mangkane, lek cacak gak gelem mulai nang desa. Ojo nakal-nakal kon kudu kene. Ngene iki cacak kate meeting gak alura, gak feeling wisan. Mute berantakan.
Amel bu. Ojo lo cuma mana kon? Tak tinggalan besok kapok kon. Wah rek kok nakal kon iku. Anas rek mulai isu. Jangan gak metu kamar iku lo lapo ae. Iya sayang, abis ini potong rambut kok. Aku pasti nurut kalau ke kamu yang kurang encer titik. Nas Anas. Iya pak. Kamu itu lo di kamar ngapain semedi ya? Tiduran pak. Tiduran toh. Nanti kalau kita udah nikah, aku kerja keras, nanti kaya, banyak duit, kita jalan-jalan naik kapal pesiar. Numis kangkung, gong 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 gong, goreng tempe, pepepepepe, ambil tahu, goreng pindang, enak terus nyambel. Mbak, eh? Sambil masak apa? Numis kangkung. Wih, mantap sekali pribadi. Ya mantap lah, apalagi dikasih cabai pedes-pedes gimana gitu. Jangan lupa stik organik ya, Mbak. Repot, repot. Wingi Mbak goreng stik organik, kamu nyarinya ini ikan pindang. Sekarang Mbak goreng pindang, kamu nyarinya stik organik. Waduh, Mbak, padahal itu makanan favorit aku. Terus kapan buat stik organik? Besok. Yang besar. Iya, tak buatin yang besar, tak buatin tempe menjes yang besar, satu asbes. Awas bohong ya. Enggak bohong. Nas. Ya Mbak. Minta tolong Nas, Mbak belikan terasi Nas. Waduh, gojekin aja gitu loh Mbak. Gak waras hari ini, beli terasi di depan suruh gojekin. Aku ini masih ngisi formulir Mbak. Walah Nas, kok memeli Nas? Uang 5 menit lo gak sampe, Mbak yo tolong tekono terasi. Terasi Mbak entek. Mestinya orang-orang beli sendiri bisa kok, males. Awas kon mangan pangananku yo. Awas, oke tak tuku dhewe gak ngongkon aku. Ayolah, ojo baper, hidup tok baper. Mana uangnya? Ya. Baperan rek. Mbak, beli terasi berapa kilo ini? Heh, lah perasaanmu tuku terasi kiloan katanya digawe masker ah. Bisa nih, 2 bungkus Nas. Merek apa Mbak? Merek Pulain Bir atau Zara. Ya terasi merek sembarang wis ngomong nang Mbak Titin. Tuku terasi di kongkon Mama Lela ngono lho. Ya. Enak iki rek, mari kita goreng garing kriyuk ngono. Nih Mbak, terasinya betul. Betul. Nas, HP ku gak iso Nas, di delete dulu HP-mu gak iso Nas. Ket mangko liyane diceket tem di kongkon lor ngidul, mbok yo di delete dulu. Lah suka-suka aku lah Mbak, tak taruh gini. Selagi gak ganggu orang lain, gak apa-apa kan ya, Pak? Gak apa-apa. Masuk kali kok untal, kate kok lek, HP-mu gak popo. Aku gak kate kandani kon, gak kate nuturi kon, tuas loro ati. Cangkemmu ya dikandani memel yai, mentol tak kareti. Ya udah ini terasinya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Cuman jangan sering-sering ya, Pak, nyuruh-nyuruh gitu. Kon buanta kon. Bualang iki yo. Kurang ajar arek. Assalamualaikum. Mbak. Waalaikumsalam. Oh Susi, Barok. Mbak Lel. Iya Sus. Ayo masuk. Si Sus, tak beberno karpet, tekan gigi. Tekan periksa kandungan Mbak Lel, terus Rini. Longgo Sus, longgo. Walah, teko periksa terus mampir ini. Loh, gak mampir Mbak, anjen mang niat katir ini teko oma mbak Barok. Oh, terus kandunganmu sehat Sus? Alhamdulillah sehat Mbak, tak USG anaknya wedok. Alhamdulillah, aku duwe ponakan wedok. Lah kamu Rok, gak kerja hari ini? Kerja Mbak, cuman hari ini sip sore. Oh. Sampai lapo Mbak Lel? Masak-masak aku Sus. Loh, masak apa? Numis kangkung, goreng tempe, tahu ambil pindang. Oh. Kapal bagus yang kaosnya yang warna hijau daun itu loh, keren. Nas, apa Mbak? Mau nyuruh apa lagi? Gak tau orang sibuk sampean itu. Sopo sih kata kawan-kawan, iku loh baru kami bojoe. Mbok yo temen ono cok di jeruk kamar, toh ae. Buka. Heran ya. Ayo Mbak Lel, tak wangi masak. Wis tak tandangi dhewe, awakmu lungguh kene ae, apa turu-turuan kono lho di kamare Barok. Wis ta lah Mbak Lel, layu Mbak Lel tak ewangi. Engko tanganmu rusuh kabeh lho. Gak apa-apa wis ta layu. Ayo. Cek ya Rok, tak masak sama Susi.
Mbak Lel, ini pindangnya digoreng garing ya? Iya sus, garing no ya, cek enak. Oh, Pedes ini sus. Enak mbak, pedes, aku seneng pedes kok. Ojo, kandunganmu, cek pedes-pedes ake-ake. Gak apa-apa mbak. Mbak, ini kan ngomongnya tak ada lagi nih ya? Iya, sudah lain kono, ayo digoreng ngarep yuk, maam bareng-bareng yuk. Ayo. Awas, hati-hati, awas, alam. Kan jadi makan nas. Iya. Enak sus. Enak kok mbak. Ayo yang tak suapin kan? Nggak usah yang, aku mau makan sendiri. Aduh, kamu itu malu-malu kalau di depan mbakmu. Orang biasanya minta suapin aja. Ayo, ah. Ayo, yang banyak sus. Iya mbak. Enakan steak organik kan mbak. Pindang banyak durinya. Dari dulu ikan pindang ya berduri nas. Steak organik itu menjes loh sus. Walah, menjes ta. Doyan deh, tak waras steak organik. Enak tapi nas. Enak. Mbak, aku gak disuapin. Kan sekarang udah ada istrinya. Masa minta suapin mbak kamu itu. Loh mbak. Jatuh. Tambah sus, ikannya dimakan sus. Mbak. Sus. Lek meteng tuwek ojo kesel-kesel. Iya mbak. Lek iso pas subuh iku mlaku-mlaku mbok keliling-keliling kampung ngono iku. Gak usah gak sandal, cek sehat. Ngelairno iku cek enak. Lek dipancing ambil olahraga-olahraga ngono iku. Ya ngerti. Kalau istrinya capek, gak usah cuci baju di laundry. Atau kalau gak gitu, kalau pas kamu mau berangkat kerja, bawain sekalian kesini biar mbak yang nyuci. Iya, ngerti mbak. Sus? Mbak. Soalnya tinggal hitung beberapa minggu lagi udah lahiran itu anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Takim. Oh, keluarga besar lagi kumpul-kumpul yo. Ayo makan bareng mas. Gak. Sus. Kon gak isi namen buah maiki. Lu jawaban sus. Kon gak ada isi na. Awas mas. Opo sih mas. Opo. Aku gak takon nang sampean. Aku takon nang Susi. Gak ada isi na kon berbuah maiki mana. Mbok yo sik, Mas. Wong iki yo pas mangan iku lho. Sus. Kon iling ngono sing ngerusak rumah tanggaku ambek Lela. Kon yo tau rabi mbek aku saiki rabi ambek adik Lela. Kon gak mikir lah. Wes Kim. Wes. Sampeyan liyane lek rene rame to ae. Aku kesel sing ngate perang cangkem iku lho. Menengo aku gak ngomong mbek kon. Aku ngomong mbek Susi. Jawaban Sus. Kon gak mikir kok isone rabi mbek Barok gak isin kon niku. Sat kon niku. Jawaban. Wes Kim cukup. Aku yo menungso. Apa salah lek aku kepengin berubah lebih baik? Den dia kal sehatmu kok enak men golek jawab. Mas, wes. Kok ini wes tambahan kowe, Sus. Mas, wong meteng. Mas kok iso disepak koyo ngono? Gak gitu juga caranya. Istriku ini lagi hamil. Terus kenapa? Gak terima kamu mau ribut. Ayo, Rok. Dodo. Di mana aja kalau sama kamu aku? Mas. Dodo, Rok. Loh, ayo Rok lek gak terima, tak ini den dia wes. Sampe gak nyawang aku ah. Kok iso nantang gelut barok iku? Wis masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Ayo, Mas, ayo, Mas. Ayo, Mas, minta tolong jangan rame di sini. Kasihan Mbak dilihat tetangga. Rambut tuh anak kecil ikut-ikut. Kapan kamu datang ke Malang? Udah seminggu. Minta nomormu. Simpan ya nomorku. Oke. Jangan lupa dihubungin, aku pulang dulu. Ya, hati-hati, Mas. Mas Takim. Apa yun, apa yun? Minggir yun. Minggiro. Ih, kenapa mukanya mengkerut gitu? Pasti tengkar lagi ya sama janda yang gak tahu diri. Kon lek ngomong segenal lo, Yun. Janda gak tahu diri. Ya kon iki sing gak tahu diri. Lek Lela sik berharga di uripku, Yun. Alah, ngapain sih masih mengharapkan Lela? Kan masih banyak wanita yang lain. Minggiro, Yun. Ayo mampir dulu ke rumah. Ini lo aku beli bakso enak. Minggiro, Yun. Aku iki sumpek. Kon kena dikandani cangkem opo gak sih? Minggiro kok? Gak mau. Minggiro? Kalau aku gak mau kenapa? Ya Allah, Ma! Lu kok kayak suara nih Yuni sih? Kenapa kamu Yun kok bisa mandi bakso gini Yuni? Itu loh Mas Takim tadi, jalan jenggol aku gak lihat-lihat. Ya apa sih Takim? Yun, lepasin biar aku yang nyuci baju semua. Gak usah, Mbak. Takim iku lak ngawur ah. Arek tuku bakso iso disenggol sampe kutak kabeh koyo ngene. Astagfirullahalazim Kim.